Pemirsa, calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa warga di Car Free Day di Jalan El Tarik Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ganjar juga menyempatkan diri belusukan ke Pasar Inpres untuk mengecek harga sembako. Sabtu pagi Ganjar Pranowo mengawali kegiatannya di Kota Kupang dengan belusukan ke Pasar Inpres Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ganjar tampak menyapa dan berdiskusi dengan penjual untuk mengecek harga sembako. Setelah dari Pasar Inpres, Ganjar melanjutkan kegiatannya dengan menyapa warga Kota Kupang di Car Free Day, Jalan El Tarik Kupang, Nusa Tenggara Timur. Warga pun tampak antusias menyambut calon presiden dari Partai Perindo ini. Bahkan puluhan warga tampak rela berlarian untuk dapat mengambil foto atau bersuah foto bersama Ganjar Pranowo. Berdasarkan masyarakat kan memang juga ya. Maka tadi kita mencari ke pasar. Yang kurang lebih 1.000, lalu gula pasir. Gula pasir juga naik begitu. Tentu saja ini yang apa segera mesti dikerjakan. Setelah dari Kupang, rencananya Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanye di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.